Zania, tengok mana kak. Okay, satu disebut pertama Al-Muttaqin, Al-Muttaqin. Apa makna Muttaqin? Lalu kita sebut takwa kan. Lagi takwa-takwa lah kan. Takwa ni maknanya ada tiga makna antaranya. Pertama takut. Yang kedua makna dia apa dia? Hati-hati ya. Yang ketiga makna dia pelihara. Pelihara diri. Jadi takut ni ada banyaklah surah. Dalam ayat ni contoh dalam surah 2 ayat 48. Ittaqu tu maknanya takut. Ayat jauh lah, kita ambil ayat kan. Surah 2 ayat 24. Surah 2 ayat 24. Ayat 23 tentang wa'in kuntum fi raibin. Awak cabar, siapa yang kalau kamu ragu dalam Quran, cuba buat. Cuba buat apa yang Allah sebut dalam Quran. Buat satu ayat yang sama macam dia. Ataupun tak boleh buat ayat, Allah cabar juga yang lain. Cipta seekor yang macam lalat tu. Makhluk Allah cipta lalat cukuplah. Allah perintah. Ataupun cipta ayat Allah ni, buat satu surah yang paling pendek. Surah apa? Surah apa paling pendek dalam Quran? Al-Kautsar. Buat satu surah yang sama macam tu, yang mana semua boleh dapat sesuatu daripada surah tu. Sampai macam Quran ni tak pernah habis digali. Ada saja kan. Buat sampai kita punya ayat tu dia boleh digunakan orang begitu galian dia. Tak mampu juga. Ataupun Allah tambah dalam surah lain cipta lalat ataupun nyamuk. Yang sama macam tu kehebatan ni. Boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, Allah jawab dalam surah 24. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kamu tak mampu buat dan memang kamu sampai bila-bila pun tak akan mampu buat, fatakun. Nah, ini maksud dia apa? Takutlah kamu azab Allah, iaitu neraka. Allah cerita ni. Jangan ragu dah sebab kamu pun tak boleh buat. Jadi benda ni betul ke tak betul? Pastilah benar benda ni. Maka aku cerita neraka dalam ni, takutlah dia. Nampak tak sekarang? Tak nampak. Tapi orang kata takutlah, inilah benda iman. Jadi di sini maksudnya fataku tu daripada perkataan muttaqunah taqwa. Apa dia maksud dia? Takut. Takut. Takut eh. Dalam surah lain surah 66 ayat 6. Surah 66 ayat 6. Maksud dia jaga, pelihara lah. Surah 66 ayat 6. Peliharalah. Adakah maknanya takutlah diri kamu? Bukan. Kan? Tak boleh ya? Pelihara. Nampak? Sama. Tapi mana lain? Mana apa?
jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu. Qu anfusakum, pelihara diri kamu sendiri, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu. Apa dia? Qu anfusakum wa ahlikum. Daripada neraka. Jadi maksud di sini qu tu maksudnya takwa juga. Jadi orang yang bertakwa ni apa pertama? Ditakutkan azab Allah, takutkan Allah. Dan dia ingin pelihara diri daripada azab neraka yang dahsyat. Dan berhati-hati. Waspada ni di dalam hadis. Mana hati-hati ni dalam hadis daripada Umar dan Ubay bin Ka'ab. Berhati-hati bila Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ni, apa makna takwa? Lalu Ubay bertanya balik, pernah tak kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Ataupun kita jalan kaki ayam masuk dalam luka ke, kan? Dalam semak ke dan sebagainya. Ada pula pokok semalu pula ke. Jadi kita jalan berhati-hati. Yang itu maksud dia takwa. Ini gambarannya kata antara dua sahabat ni yang hebat ni, Umar dan Ubay ni, dua sahabat besar lagi ya, yang bukan calang-calang lah. Jadi itulah maksud takwa yang mereka sendiri fahami. Dia tanya balik Umar, pernah tak kamu jalan di satu jalan yang penuh dengan duri? Macam mana keadaan kamu berjalan ni? Berhati-hati, angkat kaki pelan-pelan, takut terpijak duri. Itulah juga maksud dia tak takwa. Jadi orang yang bertakwa ni apa dia? Orang yang takutkan azab Allah, yang sentiasa berhati-hati dalam segala tindak tanduk dia. Umpama takut terpijak duri tadi, dan dia sentiasa pelihara diri dia. Apa yang nampak dalam hidup dia? Dia nak pelihara apa sebenarnya? Azab api neraka. Dia takutkan itu. Jadi bila dia paling takutkan ni, adakah dia takut tak daripada benda lain di dunia ni? Tak ada apa yang boleh mengalahkan ketakutan dia daripada ketakutan dia kepada azab Allah. Sebab itu benda ni nampak tak? Apa yang awak cerita ni, takut yang macam ni, pelihara azab, nampak tak sekarang ni? Tak nampak. Dia kah? Baik. So itulah dalam ayat ni, budan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa orang yang takutkan Allah ni, berhati-hati dan menjaga diri daripada azab neraka. Maka benda ni baik. So itu ayat yang kedua. Siapa? Ni cerita pasal orang bertakun adalah orang yang syarat dia, siapa nak takwa dia kena yakin, kena beriman. Sebab tu dah yang kedua al-mu'minun. Cuba tengok ayat yang kedua. Ayat 2 kita baca. Kita baca ayat 1 2 dia. Ya'udzubillahi minasyaitanir rajim.